anak bagi Nabi. Mana tujuh? Enam daripadanya dikeluarkan dari rahim Siti Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Deh, Siti Khadijah melahirkan enam orang anak. Empat perempuan, dua laki-laki. Bermakna, sebelum Khadijah menikah dengan Nabi, beliau dah ada tiga orang anak. Deh, tengok. Kemudian setelah menikah dengan Nabi, maka dia dapat enam orang anak. Maka semua dipanggil sembilan adik-beradik seibu. Mana enam orang anak daripada Siti Khadijah salin? Yang pertama namanya Ruqayyah. Eh? Ni anak-anak perempuan Nabi yang maknya bernama Siti Khadijah. Pertama namanya Ruqayyah. Yang kedua, Ummi Kalsum. Yang ketiga, Zainab. Yang keempat, yang paling masyhur dalam dunia hadis namanya Fatimah. Dah? Empat. Dua laki-laki. Paknya Muhammad, maknya Khadijah. Pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Ada? Pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Baik. Tadi ustaz kata anak Nabi ada tujuh orang. Empat laki-laki, empat perempuan, tiga laki-laki. Kita tahu dah, enam daripadanya beranak daripada Khadijah. Yang lagi seorang beranak dari rahim siapa? Syekh jawab. Siti A. Betul, Maryah. Allahu Akbar. Ingat sejarah, Aisyah tak beranak. Ingat sejarah, pegang pada malam ni, Aisyah tak beranak sehingga beliau wafat. Bermakna yang lagi seorang itu keluar dari isteri Nabi yang ke-12. Namanya Maryah. Siapa nama anak laki-laki itu? Namanya Ibrahim bin Muhammad. Mana sejarahnya? Tatkala turun surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Asbabun nuzul, sebab turun surah Inna a'tainak sebab apa? Kerana telah wafatnya anak laki-laki Muhammad bernama Ibrahim. Muhammad ni tuan-tuan ada tiga anak laki-laki dah, dan Allah Ta'ala telah ambil tiga-tiga lagi. Supaya apa? Yang pertama sekali nak memastikan bahawa Nabi Muhammad betul Nabi-Nabi akhir zaman. Takut-takut tatkala Muhammad wafat besok, ada anak laki-laki yang masih hidup, takut sahabat angkat jadi Nabi pula. Ada? Sebab tu Tuhan nak menjaga perkara-perkara begini. Abdullah wafat masa kecil, Qasim wafat masa kecil. Maka tinggal anak perempuan yang besar dan sebagainya. Maka menikah pula dengan Maria. Dapat seorang lelaki-lelaki Nabi suka sangat tuan-tuan. Maka Nabi namakan budak itu Ibrahim. Baru umur Ibrahim 8 bulan. Dalam riwayat kata beliau kena sakit kuning. Dah? Penyakit kuning. Maka diambil juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedih sangat tuan-tuan. Ibrahim Abdullah wafat dah. Qasim wafat dah. Tuhan ambil pula Ibrahim. Maka pada petang tu di Madinah, Nabi berehat di mimbar masjid dah. Tengah-tengah berehat, lalu puak-puak kafir Quraisy. Dia tahu dah pagi tadi Ibrahim wafat. Maka sukalah puak-puak ni, dia hina Nabi, dia cerca-cerca Nabi. Dia kata apa? Ha, tu abtar lah tu, abtar lah tu. Pakat-pakat tepuk tangan panggil Nabi abtar. Abtar ni apa? Kalau kita mengaji lahjah Arab, abtar ni bermakna orang yang terputus keturunan. Macam raja lah tuan-tuan, kalau tak ada anak laki-laki, bermakna ada keturunan dah. Tak ada dah, ada. Begitu juga Nabi. Ibn Abdullah wafat dah, Qasim wafat dah, dapat Ibrahim meninggal pula. Maka puak-puak kafir Quraisy suka. Dia panggil abtar lah tu, abtar lah tu. Maka Allah Ta'ala nak menunjukkan hati Nabi SAW, turun wahyu. Inna a'tainakal kautsar, ya Muhammad, mu jangan bersedih kerana aku telah menyediakan bagi kamu telaga kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, dan semayanglah kamu bagi Tuhan kamu dan berkorbanlah kamu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguh mereka yang benci kamu, abtar tu kembali kepada mereka balik. Tengok dah. Abtar dalam Quran tak sama dengan abtar yang kita sebut tadi. Sebab apa? Kalau abtar dari makhluk kepada makhluk, maknanya terputus keturunan. Tapi bagi puak-puak kafir Quraisy tadi, abtar tu datang dari Allah Ta'ala. Bermakna-maknanya apa? Mereka itu terputus rahmat daripada aku. Ha, dah? Maka Tuhan kata apa? Ya Muhammad, sungguh mereka yang benci kamu, abtar tu kembali kepada mereka balik, dengan makna mereka terputus rahmat daripada aku. Baik.
Isteri Nabi yang pertama namanya Siti Khadijah alaihissalam. Seperti kita maklum, tatkala Khadijah menikah dengan Muhammad, Muhammad tak pernah menikah dengan perempuan yang lain. Sehingga wafatnya Siti Khadijah alaihissalam. Setelah wafatnya Siti Khadijah, tuan-tuan, Nabi bernikah dengan isteri yang kedua pula bernama Siti Saudah. Ini hampa nak cerita ikut ranking. Isteri Nabi yang kedua namanya Siti Saudah. Saudah ni hebat Muslimat. Sebab apa? Sebelum menikah dengan Muhammad, dia dah pernah jumpa tapi tak kenal. Dah pernah tengok tapi tak kenal. Mana sejarahnya? Tatkala Siti Saudah menikah dengan suami yang pertama bernama Sukran Ibnu Amir. Dulu masa menikah dengan Sukran, tuan-tuan, kadang-kadang bila mana Saudah ni datang pening kepala, bila tidur dengan suami dia, dalam tidur tu datang mimpi seorang laki-laki yang hebat cahayanya, cantik wajahnya, hebat rupanya. Dalam mimpi Siti Saudah, dia picit kepala Siti Saudah. Bila bangun, baik kepala Siti Saudah. Allahumma salli ala Muhammad. Selang 2-3 hari pula, sakit bahu Siti Saudah. Malam tidur-tidur dengan suami dia, datang laki-laki yang sama tapi tak kenal. Cantik wajahnya, hebat rupanya, picit lengan Siti Saudah. Bila jaga, baik lengan Siti Saudah. Selang 2-3 malam pula, sakit betih. Begitulah ceritanya, tuan-tuan. Sehingga datang mimpi yang terakhir, Saudah menerima, bulan jatuh keriba. Sebab tu hamba malek baca hadis, tuan-tuan. Bila baca hadis, jumpa bulan. Saya lagi bila sebut bulan politik pula, Allah khabar. Dok, kalau hadis kata dacing, hamba sebut dacing. Dah bulan, hadis kata bulan, sebut bulan lah, betul lah. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk yang dacing, saya lagi ada hadis dekat belakang sekali. Dok, kita ambil belaka. Baik. Setelah mimpi itu, selang 3-4 hari, wafatlah Sukran Ibnu Amir. Setelah wafat Sukran Ibnu Amir, dengan wahyu kepada Muhammad, Muhammad masuk minang Siti Saudah. Bila Muhammad masuk minang, tuan-tuan, Saudah terkejut. Dia kata, ya Muhammad, hamba tak sangka tuan Nabi, hamba tak sangka tuan Rasul. Sebab apa? Kata Nabi. Kerana sebelum ni hamba dah jumpa tuan dah dalam mimpi. Maka sebagai seorang suami, dia beradab dengan isteri dia. Ceritalah. Maka Saudah cerita, tuan-tuan, perihal-perihal yang berlaku. Maka Nabi ni walaupun dia tahu dah sebab dia wahyu, tapi sebagai adab dia kata apa? Ya Saudah, maka benarlah mimpi-mimpi kamu itu. Ni dah dipanggil adab suami isteri. Bila isteri menceritakan perihal mimpi, suami membenarkan. Begitu kita juga, tuan-tuan yang alim. Bila tuan-tuan bangun besok, bersembang dengan isteri, yang, semalam abang mimpi berasa nak berbini seorang lagi lah. Allahuakbar. Agak-agak isteri kata apa? Kalau isteri ikut Nabi, dia kata apa? Maka benarlah mimpi abang itu. Allahuakbar. Tapi isteri lah ni dah, abang nak makan penyapu ke nak makan batang parang? Allahumma salli ala Muhammad. Allahuakbar. Dua. Setahun selepas itu di Mekah, Nabi bernikah pula dengan isteri Nabi yang ketiga.